Kunut subuh. Di Perlis dia berkata kunut subuh, dia bertangkap sebab kunut subuh. Kunut subuh, fatwa kita, kunut subuh antara perkara yang khilaf dalam kalangan ulama. Ketua Perlis menterjehkan solat subuh dilakukan tanpa kunut subuh. Pegangan amalan khusus kunut solat subuh diterjehkan sebagai qaul yang dhaif. Kitab Bukhari Muslim tafsir setelah Wahabi menang di sana dimusnahkan, lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Sahih Muslim ini nomor 272 menerangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut rokaat kedua setelah bangun dari rukuk. Silahkan gak kunut kalau memang gak apal. Tapi kalau mengatakan gak ada dalilnya, bohong. Bohong. Itu Sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor 1001 sama dengan Muslim 272 bahwa Nabi kunut subuh bangun dari rukuk rakaat ke 2, katanya enggak ada dalilnya. Di Sahih Bukhari ini nomor 3451 diterangkan Nabi yajharu bil basmalah. Nabi mengeraskan bacaan bismillah. Mereka enggak mau bismillah. Atau mau tapi malu-malu, lirih. Enggak mau ngerahkan, terserah. Kami enggak ngurusi mereka. Tapi kalau mereka bilang bismillah jahar, enggak ada dalilnya, mereka bohong.